Halo, welcome, selamat datang di channel 9 Raja. Hari ini saya bakal ngasihkan tutorial cara mengalahkan Gipcheros. Gipcheros bintang level 7. Gas, langsung. Saya sendiri juga baru masuk ke bintang ini, quest bintang 7. Seperti biasa kalau main quest sama kucing ini kita nggak dikasih looting kan ya, sayang banget sih. Bentar kita nyari raw meat dulu. Oh iya, ada energy drink ya, lupa diambil dong energy drink, lupa bawa energy drink. Ada daging nih. Saya juga baru ini sih, baru nyoba map ini. Udah ketemu lagi. Oke, hantam aja tanpa basa-basi. Kita barbarin. Oh iya, antidot. Lupa bawa antidot dong. Oke, aman. Santai-santai. Jangan lupa armor sama power seat. Aduh. Awas. Main santai tapi barbar. Aduh. Sekali tebas, dua kali tebas, ngindar. Kalem aja, kalem. Jangan panik, jangan panik. Dia naik, abis itu balik lagi. Awas, kena ekornya. Soalnya ekornya ini bisa melar. Awas juga sama... di apa ini? Di tanduk ya. Kalau di tanduk, kalau nggak salah, item kita bisa dicuri sama dia. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, oh ini kucing. Ya, abis naik dia pasti turun lagi. Santai, awas ekornya. Awas, oke. Bahayanya ini ekornya bisa melar. Jadi kita harus sedikit jaga jarak. Au. Awas, awas, awas. Oke, nggak kena. Nah, itu tipsnya. Aduh, lupa bawa potion loh. Awas. Ada daging nggak sih? Gak ada ya, lanjut dulu lah. Gak apa-apa, santai-santai. Aduh, ngebug dong dia. Awas. Aduh, kucingnya ganggu. Prank bomb lagi diambil. Oke, take and back. Pada saat Gipcheros lagi marah seperti ini, kita harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat. Sangat fatal sih kalau terlalu dekat. Damage-nya juga sakit kalau dari naga kalau udah marah. Udah, kita sabarin aja dulu. Langsung kalau ada kesempatan langsung kita ambil.
Nice. Kesakitan dia. Awas ekornya. Santai, oke. Kesempatan. Loh. Ah. Kalau yang ini belum diprediksi, sorry. Aduh, barbeque-ku diambil. Kurang ajar. Duh, jauhnya. Jauh. Awas poisonnya. Aduh. Jauh kali, cuk. Yup, hampir. Lari kah? Oke, lari ya. Lari ke nomor berapa nih? Kemana ini? Kita butuh daging loh. Kita butuh raw meat. Buat well done steak. Balik lagi kayaknya. Balik lagi nih. Nomor berapa itu? Nomor 5, oke. Bahaya nih. Nice, kucing. Awas, dia nyerang. Oke. Aduh. Kelewatan dong. Ayo. Nice, timing. Good, kesakitan dia. Lanjutkan dulu. Dia naik, abis itu turun lagi. Awas, ekor. Good. Dia naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Ya kan, benar. Jadi masih ada kesempatan buat spam pedangnya. Pedang kita. Nice, kesakitan. Aduh, jauh. Kena. Nice. Aduh, diambil dong flashbombnya. Habis stamina, habis. Aduh. Jangan lupa lompat. Nah. Bisa dipakai gak flashbombnya? Ya. Awas. Aduh, sorry. Lupa ngindar. Buset, kena dong. Awas, hampir. Kalau kena, ay. Udah liar, bos. Oh shit, mati. Good. Thank you, kucing. Masih ada kesempatan. Ayolah. Oke, nice. Jauh, come on. Bangkit. Aduh, flash bomb diambil lagi dong. Langsung kita lanjut. Nah, di sini dia matinya ini pura-pura ya, guys. Jangan terpedaya. Dia hanya pura-pura mati. Nah, kan? Oh, nggak bisa berarti. Flashbomb nggak bisa ya? Oke, kita coba pasang trap sekali. Miss dong. Ayo kesini.
Malah lari kayaknya nih. Ganggu kau, weh. Kampret dong. Dipasang trip malah lari dia. Aduh. Lupa bawa stamina, weh, berabe, weh. Susah, gak ada stamina. Kurang. Wis. Aduh, duh. Warming effect expire, oke, santai. Ada kesempatan, kita hantam. Aduh, kena dong. Awas. Good. Seperti biasa naik dia turun lagi. Awas. Kucingnya. Oke, miss. Ekornya nice banget, nggak kena. Beruntung, beruntung. Dia mati pura-pura lagi, guys. Awas ketipu, jangan didekatin. Bentar, bentar. 266 berarti armor. Aduh. Kena kah? Oh enggak. Lupa bawa antidot, sorry. Jadi kita tinggal nunggu poisonnya hilang aja nih. Oke, hilang. Jauhnya. Males ngejar. Oke, dia berhenti. Aduh, habis stamina dong. Sekarat banget stamina. Oke. Good. Sakitan. Naik, turun lagi. Masih bisa kita lancarkan serangan. Oke, gak kena ekornya. Gak kena lagi ekornya. Nice. Oke, kesakitan dia. Terus kita spam. Awas. Oke, kena. Akhirnya kena. Gak apa-apa, santai-santai. Jangan lupa ngindar. Aduh. Hampir dia sindar loh. Come on. Oke, gas. Oh, nice. 10 menit, let's go. Ah, kalau kayak gini dia udah mati betulan. Kalau yang tadi dua kali nipu dia, nipu kita. Jadi kalau dia pura-pura mati kalau kita dekatin itu dia langsung liar gitu, kita kena damage. Damage-nya tuh sakit banget. Jadi harus dihindari. Caranya ya biasa kucing kita yang attack dia, atau kita lemparin Vivtal atau Flash Bomb atau apalah itu, biar dia bangun lagi. Oke. Guys, complete. Kalau mau barbar itu ada waktunya juga.
kalau dia lagi marah itu kita harus menjaga jarak sedikit aja sih, karena kalau terlalu dekat tuh kena damage-nya sakit banget cok, asli. Nah, kalau dia udah selesai marah kembali ke normal baru kita hantam. Udah sih gitu aja, gak ada susahnya sih, alhamdulillah gampang. Oke, sampai di sini dulu video tutorial cara mengalahkan Gipseros di level bintang 7 ya tadi. Ya, yeah. Thank you. Jangan lupa subscribe buat video terbaru saya. Thank you.